بحمدها ولحمد شاكر حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافيتها وشفائها ونور الابصار وضيائها وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا ارحم الراحمين وطيب بالله ربا وبالاسلام دينا ولمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم ايماننا وسلم توحيدنا وسلم عقيدتنا وسلم ارزاقنا وسلم اخوان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انا نسالك سلامه في الدين وعافيه في الجسد وزياده في العلم وبركة في رزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم حولنا في سكرات الموت والنجاة لنا والمعنى الحساب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله. Pertemuannya saya ucapkan syabasat kepada Subhanallah. Subhanallah, bahwa pembinaan pun ada satu tadi. Karena nanti ada syuting untuk menganjur camp. Camp ini sebenarnya tapi tak apalah ada pihak yang biasa kan sini. Jadi kerja tak pokoknya kami baru melalui 4 hari tengah malam penat. Saya kita buat sendiri. Kita buat sendiri semua, kita atur semua LDK, kita buat sendiri mandat, kita atur semua. Jadi walaupun ini sebagai satu permulaan bagi masjid, sebenarnya kita melatih inisiatif, kita atur sendiri. Sebabnya pertamanya kita nak melatih anak-anak sebagai facilitator. Maknanya kita nak menunjukkan ciri-ciri kepimpinan kepada anak karya. Kita buka kepada anak karya untuk menjadi apa ni facilitator dan peserta. Kita pun buka kepada ustaz. Alhamdulillah 200. Sebenarnya kalau kita dari 300 lebih orang kita, kita memang tahan 2 minggu sebelum tu kita dah hitung lah. Jadi kita tahan sampai tu kata. Bacangan sepatutnya 50 lah. Sebelum tu sepatutnya lebih. Jadi tak ada permintaan. Kata sampai kami tidak tahu hantar. Tahun ni kami terpaksa nak hantar lagi. Jadi kami ambil pertimbangan, terutamanya yang anak karya dan yang sebelum ni hantar. Jadi kita hard juga lah sampai 200 juga. Cukup-cukup 200 kita memang tak biar barang. Kita tutup pendaftaran 2 minggu sebelum pendaftaran. Alhamdulillah, walau meletih, walaupun penat, kita rasa suatu kepuasan pada diri kita. InsyaAllah, lepas ni pun Al-Ghazali pun akan rasa puas di mana anak-anak kita insyaAllah dapat sedikit dengan tawan, kalau tak banyak pun kalau banyak lagi alhamdulillah. Macam mana dia akan mempelajari sesuatu ilmu yang baru dan dalam fikir insyaAllah banyak pengetahuan yang kadang-kadang kita ambil mudah. Kita ambil mudah betul, betul dan betul, tapi bila kita faham ini kita akan dapat pengetahuan kita yang mana banyak perkara yang perlu diperbaiki. Macam kita ambil kuliah lah. Kalau kita tak ambil kuliah apa ni, kita mahrikan kuliah apa ni yang diberi oleh ustaz, kita rasa kita tahu, tapi sebenarnya banyak benda lagi yang kita tak tahu. Itulah camp-camp ini. Dan ini adalah inisiatif yang paling penting selepas pada camp itu, di mana waris-waris perlu tekankan untuk meneruskan usaha yang dianjurkan oleh surau. Jadi warislah yang selepas ini akan meneruskan usaha surau itu. Dan saya berharap depan ini surau ini makin ramai anak-anak muda, anak-anak kita yang akan bersama dengan kuasa surau yang sama-sama akan memaramkan surau. Dan kita akan kepada setiap-setiap insyaAllah apa yang kita terima itu surau. Kita akan selalu hubungkan saya terima kita permasalahan di surau, kita dapat pengetahuan. Kalau kita tak tahu,
masa susah sangatlah kita nak bantu surau-surau yang di bawah. Kadang memanglah kita ada panggil juga kadang-kadang dia tak marah. Bila dah marah tu kita tak boleh tahu lah. Jadi ada anak karya surau dan nak kolektif di bawah masjid. Kalau ada apa-apa permasalahan, mari kepada kita, insyaAllah kita akan bersuara. Dan saya ucapkan kepada si tuan-tuan dan tanya kepada tuan-tuan berpuan pada ajar masjid ini. Okey, buat bilik saya banyak kerana baru masuk tu kita ada makanan dengan MRA. Saya akan kulit mengelola dan ada insyaAllah band ada daripada makan datang masa sebut. Jadi yang mana ada tak ada tentaraan tu mungkin nak balik naik motor tu mungkin susah lagi tu daripada makan tu. Dia akan dia semua insyaAllah. Kita tak pernah kita akan pastikan ada tentaraan dan tak ada. Dan jangan mesti saya over buat di masjid lah. Kita ada kemudahan di masjid tempatnya dan sekali lagi saya juga nak sebut saya ucap terima kasih terutama dan SRS semua semua dan bantu kita banyak dia pun ada jaga malam sebab bila kita buat camp terutama yang buat waktu malam saya melawat camp di bawah pas Merbuk di bawah camp di Merbuk Indah malam pertama ada orang lari balik. Komander camp macam itu masih nak kena pinjam dari situ. Masalah kita tak ada kawasan yang berpengar. Jadi pasti kita tu alhamdulillah kita ada segala tempat dan tinggi ada tempat tidur semua. Jadi kita kena ambil apa ni manfaat dari apa yang kita ada. Dan insyaAllah kita ada tahun ni kita ada memanah ramai orang yang menggunakan memanah tu. Dan lupa mungkin berkutu orang yang memanah. ada cadangan dia berkata ke mana saleh ke mana saleh lah tuan. Dapat ke bapak saleh ke ataupun ke ibu saleh ke tapi itulah kemalapan JK masjid ni kita ada lima enam orang kan sebenarnya imam kan tak dulu masa dia memang dan dapat imam dan 6 bulan so pun jadi imam tak mahu ada orang tak mahu Sopi, dia pernah ada apa-apa lagi, nak pergi menangis ke apa-apa. Tak ada apa-apa. Mungkin ada sedia seorang saya pun, no? Mantu. Dua orang mungkin kita minta siapa-siapa yang tak ada kerja kan? Pada hari Khamis, 15 hari bulan. Mana dia pagi sah. Lepas itu balik tengah hari dia bantu sat butuh makanan kan anak-anak kita yang makan jadi siapa yang tak bekerja tu minta ada lah 2-3 orang kan banyaklah buat masjid ni berurusan dengan kita dan membantu kita jadi kita kena pilih lah hari ini kita kena ingat diri kita nak bantu anak-anak kita sendiri yang kena bantu bukan orang lain yang kena bantu. Jadi kita hari ini untuk makanan tu saya rasa saya bagi ke semua lah. Macam mana nak buat benda tu dan siapa yang nak buat. Ada sikit je. Saya terlupa nak sebut pada PSP ni sebagainapun beritahu PSP banyak meng-highlightkan ataupun menunjukkan permasalahan di flat kita ni. Dan saya ucap banyak terima kasihlah KSP kerana menunjukkan kita sebenarnya bukan kita nak menunjukkan kurban kita kita nak tunjukkan sebagai semua orang boleh beri perhatian kerana nak tunjuk kurban kita tu di mana-mana pun ada tinggal dan sini maka dalam tu saya ucap terima kasih banyak pada serta sayang sebentar ini yang telah menginisiatif sampai dari orang kota daripada Ibu pada YB dan saya rasa YB pun tak sanggup nak buat kerja sendiri dengan siang malam kadang-kadang tak tentu masa turun tempat kita dan walaupun dia pun banyak ada tempat lain lagi yang dia pun kerapi tapi dia pun banyak fokus kepada di TPR ni. Jadi sampai saya datuk-datuk pun pernah tanya saya yang puan ini highlight
telefon ni nak tunjukkan keburukan ke? Bukan, kita nak tunjukkan keburukan. Kita nak menaikkan diri, memperbaiki kulit PPR ni. Bila kita sebut nama sini, semua orang tak pesan. Bercakap pesan negatif. Kita tak mahu kan? Jadi buat tunjukkan sudah-sudah yang baik. Tempat kita ni nak membantu tempat kita menaikkan diri. Saya mengatakan itu, saya bercakap dengan Tuhan InsyaAllah. Kalau berpaklum ke masjid, kita akan condition kita. Tandakan segala sebarang poket apa, kita tak kena nak pendam permasalahan. InsyaAllah, kita akan bantu saya. Walaupun kita tengok banyak surah yang lain, tapi saya tengok surah Al-Nur lah. Setakat ini yang agak menonjol, yang selalu bekerjasama dengan masjid. Terima kasih juga kepada surah Al-Nur. Terima kasih. Di malam pengurusi majlis kita bagi ucapan lagi-lagi dan kita ucapkan selamat datang kepada Ustaz Kamaluddin. Saya ucap takziah kepada Ustaz Kamaluddin kerana biarlah dia meninggal. Alhamdulillah kita sudah selamat. Ustaz Sufi, benar-benar ini harta yang kan untuk kita berbincang mengenai tempat solat kita. Jadi kita nak menyentuh sikitlah tentang surau kita. Kita ucapkan terima kasih banyak-banyak pada timbalan pengerusi saya dulu, Ustaz Kamaluddin, setiap usaha dia di Cikgu Anwar. Kan? Jadi kita ucapkan terima kasih banyak-banyak. Lepas dia berpulung-pulung kita cari dana. Kan? Nak siap, tanda siap. Alhamdulillah dah siap lah, boleh guna lah. Boleh guna lah. Jadi cuma lampu saja yang tak ada lagi sebab dia ada shooting lagi, kita buat wiring pun semua lain balik. Kan? Jadi habis ni semua kena buat lain. Belakang tu masa-masa 75% lagi lah. Habis masa besar 75%. Macam mana Ustaz Kamaluddin? Pasal boleh siap? Ada dana? InsyaAllah mana? Terima kasih banyaklah Ustaz Kamaluddin. Allah Ta'ala saja yang boleh jasa Ustaz Kamaluddin dengan Cikgu Anwar. Alhamdulillah. Kan? Jadi ada apa-apa Ustaz nak cakap? Silakan. Ada yang mudah-mudahan yang semak-semak ini berjaya untuk dilaksanakan dan kita maafnya lah. Sebab kami ini pada lekang siang malam ini, kita siang malam itulah kata ini dengan Juwano, anda kita siap apa yang kita buat itu kita mampu dok tak kena. Jadi alhamdulillah di atas kerjasama kita surau, masjid, Mainahu dan juga walaupun kadang-kadang kita terpikir ramai ke mana duit, tapi kami ini lebih berkeyakinan lah. Meski Allah tu insyaAllah lah. Walaupun kadang tak nampak tempat, tapi dengan kerjasama masyarakat dan kerjasama masyarakat itu membawa barakah di atas masyarakat kita itu insyaAllah. Walaupun ada orang tak apa, cuba itu pengurang lah, kita mesti ulang. Sebab kita ni, macam saya bukan ada kepentingan pun, saya bukan ahli politik. Saya ni sebagai lewat, saya musuh engkau, daripada dulu lagi. Saya memang full time dengan sukarelawan ni, tidak ada mana-mana pihak yang bagi elam. Walaupun kadang-kadang tuan-tuan cek saya punya pendapatan, tuan-tuan bertunjuk main ke mana duit. Kadang-kadang itu rezeki Allah lah insyaAllah. Atas kerjasama ni insyaAllah. Yang keduanya memang satu lagi amanah yang diberi oleh Tuan Tahap. Sebab dia pun dah tuan ni dekat Cikgu Anwar, dia kata jangan hangat-hangat jaya. Jadi yang tu yang saya pegang sangat sebab dia tahun ni sebulan dia bercuti di Eropa. Jadi dia nak balik ni dia nak tengok apa benda yang tak kena buat. Sebab dia bagi 100% kemudahan prasarana di pejabat dia akan pernah bilik kuliah, surau dan juga pejabat yang datang dengan internet, aircon semua. Pun dia kena ada 100% lah. Cuma tenaga kita yang nak pula. Mau tak mau. Walaupun saya dah bincang dengan Ustaz Rahul dah yang di Pernah Umur yang balik dengan Sahar tu Ustaz Amirul kan dan Ustaz yang mula Ustaz Ali tu ujung ke mana kita tak tahu. Jadi dia pun bimbang sebab yang dekat itu hilang. Jadi saya bincang dengan Ustaz Amirul dia pun muda balik Mesir kan bincang tanggung macam
mau tak mau saya nak rekam 100% itu. Kalau orang, kalau kita tak tahan lama di situ, saya nak tunggu di situ 100%. Kalau kita nak buat latihan, kerja, itu yang antaranya latihan. Sebab saya ada mobil semua, saya memang dengan apa nama itu latih untuk kerja-kerja sosial ni. Yang pertama sekali, nak buat kerja sosial ni, dia kena ada skill. Itu yang pertama sekali. Yang kedua, ada praktikal. InsyaAllah, nama orang praktikal dengan saya dengan tani yang akan buat dalam bulan Januari ini. UNM 3 orang. 3 orang UNM itu ambil pengurusan kerja sosial. Ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan. Dan 3 lagi daripada Friend of Songkran University, Papua ni. Yang itu ambil apa nama political science. Jadi 6 orang ni akan guide orang untuk fokus untuk pelayanan umum ni. Untuk pelayanan umum. Untuk membuat profile, membuat mapping, pasien mapping, akan membuat crash analysis itu. Kita nak dokumen kan, nak jadikan dia sebagai satu dokumen yang lengkap supaya semua pihak akan memberi perhatian. Utamanya pelayanan umum itu. Apa masalahnya? Masalah-masalah semua ni, praktikum inilah yang akan ditugaskan di sini. Letakkan dokumen tentang kajian kait dalam macam mana kita nak siapkan dokumen tu, jadi boleh kita fokus. Apa keperluan kita yang terabai, yang terlepas pandang, itu kita akan fokus. InsyaAllah, kita guna tenaga praktikal-praktikal ni, dia kena ikut arahan kan. Tidak boleh kita tak sign apa sokongan, susah juga. Sebab dia tengok datang untuk praktikal, bawah universiti. Penyelidikan ni orang akan kalau di ini yang sokongan di pertanian itu tidak. Percara dia akan turun melawat dengan pelajarannya macam mana ada orang tak boleh kita bisa Allah. Itu diantaranya apa yang kita harapkan supaya kami datang sini tidak ada apa-apa agenda lain kecuali lillahi ta'ala. Sebab kami ini bukan ahli voting kan, saya terus terang kan. Kita tidak ada, ada mana, walaupun ada senang hantar ya, tak mungkin ini nak masuk calon, tak apa kan. Kalau saya nak masuk calon, nampak dulu kita tengok dah 60 lebih dah video dulu, masuk calon kau ni. Bukan soal yang mudah kan. Yang pentingnya ialah kita harus kerana Allah. Jadi itu yang saya harap supaya tuan-tuan hai kami. Kami sampai. Ya. Dengan umur ya. Pun ya. Dah dulu semua yang tengok kau kan. Tak dulu lah dulu. Dulu masa kot di sungai lah. Kalau tengah tu. Ini main kutu pelayan lah insyaAllah. Jadi apa-apa pun. Hanya semua yang main insyaAllah lah. Tamaria Jaya apa masjid. Karya masjid Tamaria Jaya pun bukan asing bagi saya lah. Tapi ini ialah kena lama lah. Tak apa-apa pun dalam program ini dia tak boleh kita sebab dia tunduk. Sebab tu saya dulu duduk ni banyak tulisan yang cepat sama. Sebab saya buat latihan juga apa fungsi karya dan apa yang patut nak dibuat. Sebab itu dalam apa hal yang berkait program ini mencet dengan dipisahkan.